Pagi. Pagi, Mbak Riri yang transfer. Udah lagi live nih. Hai semuanya, Acu lagi sama Om Rano Karno. Ya Allah perutnya guys. Kita baru beres olahraga, tadi aku udah naik sepeda, naik runwheel. Terus tadi Acu juga udah main badminton. Dan masih banyak lagi. Tadi aku juga udah belanja, udah tinggal makan doang belum. Oh ya? Ih, aw, iya. Apa sih? Apa? Tuh, salam sama papa. Hai, Jeffrey, apa kabar? Ini nama papaku, nama lengkapnya adalah Sulianto. Karno Karno. Katanya papa dengan PD bilang, kan papa kan mirip sama Rano Karno. Sadar, pa, sadar. Masya Allah. Tapi gini-gini papa suaranya biasa aja. Bagus kok, bagus. Papa sehat terus ya, tuh dari netizen. Alhamdulillah. Tau gak lagu juga Rano Karno diantaranya? Kelap-kelip lampu di kota. Asik. Apa lagi deh? Nana aku tahu lagu orang tua. Kutak-kutik tanganmu nakal. Emang iya? Senyum genit rayuan gombal. Asik. Merinding bulu kuruku. Asik. Aduh cantiknya kamu. Asik. Bila tersenyum. Idi. Dulu tuh papa nembak ibu pakai lagu ini. Hati siapa sayang takkan tergoda. Idi. Oke, salam buat papanya Ricis. Wah banyak nih fansnya. Sehat terus papanya Ricis. Ya hari ini aku mau cerita, hari ini aku pinjam mobil papa tadi ke mall. Iya, diizinkan. Orang mobil dari sini. Enggak. Tapi ternyata aku salah pakai mobil. Soalnya kalau mobil jeep gak cocok dipakai ke kota. Gak cocok lah. Kan mobil hutan. Iya, makanya gak cocok. Tadi aku salah mobil. Iya, Kemang, iya. Ke Kemang Village naik mobil jeep. Gak apa-apa kali. Hai guys, mau bikin Q&A nih sama papa, mau tanya apa? Silakan tanya di kolom komentar di feed atau di sini. Dan tadi aku olahraga hijabnya di usaha aku, Ricis by Kaira. Papa tau kan usaha aku yang paling booming se-Indonesia ini? Pertanyaan siap dijawab. Orang lagi ngomongin hijab. Tau gak ini usaha baru aku, lama aku yang lagi booming se-Indonesia. Usaha lama? Iya, Ricis by Kaira ini kan udah hampir 3 tahun. Kalau dulu enggak, kalau mau jangan mori. Enak aja. Ini lagi live, Pak. Gak ada yang gagal, semua berhasil. Cuman yang gagal, bukan gagal, itu roti maksudnya. Karena aku harus kalorifikasi nih, jadi ya. Aduh, papa gak bisa live IG nih. Gak gagal, maklum, Pak. Maklum. Bukan gagal, kalau yang kue itu aku memundurkan diri. Yang ayam juga memundurkan diri. Baik, kan termasuk. Ada okeci sama kue kan. Kue ada dua tuh, patata sama kusi Jogja. Terus yang yang ayam, oke, Cis, aku juga mundur, tiga-tiganya mundur, bukan gagal. Gitu. Karena gak gajian. Kira-kira bagaimana? Iya, itu karena gak gajian. Tahu udah gajinya kemana, dah. Ya udah, ikhlas aja yang penting. Bercanda ya, guys, ini hanya gurauan belaka. Gara-gara papa sih ya, jadi kebongkar. Kalau lagi live itu, bicaranya hati-hati. Oh, gitu. Mm-mm. Papa sehat? Kelihatannya? Alhamdulillah sehat. Nanya aja kelihatannya gimana? Apanya? Kelihatannya sehat apa enggak? Sehat? Bugar? Ya iyalah, orang tadi baru badminton. Dapat kado. Oh, dapat kado. Melek-melek dapat kado. Karena yesterday bukan tadi. Tadi pagi. Yang kado itu yang deposit. Oh iya. Banyaklah kita di sini berhamburan kado. Alhamdulillah ya Allah itu apa namanya? Terima kasih yang tidak terhingga itu rezeki dari Allah melalui. Betul. Melalui Mbak Ria Yunita. Nah, gitu. Keluargaku enggak ada yang enggak aku Ria Ricis karena sampai kapanpun aku tetap Ria Yunita. Sip. Sip, top, top, top. Aku mau ambil buku aku dulu. Ngomong, Pak, ngomong. Itu yang nonton 12.000 orang. Ya. 12.000. Iyalah. Woi, Cabji Ceng. Cabji Ceng tuh bahasa Cinanya. Dia yang lagi best seller di Gramedia setempat. Silakan ke Gramedia, cek kolom best seller atau cek kolom new arrival. Bagi yang udah baca,
aku yakin kalian akan menjadi orang yang mengubah diri menjadi lebih baik lagi. Coba lihat deh isinya apa. Boleh, dan ini ada anak ayam. Isinya apa? Di matanya kebalik dong, kebalik. Bapak Ke. Matanya kebalik. Iya. Berubah sekarang. Iya. Oh, kebalik. Wah, isinya luar biasa deh. Kan belum dibaca, Pak. Apa nih, nggak cocok jadi seleb endorser dah. Kalau mau endorse itu, kalau mau bilang bagus minimal satu kalimat. Saya ada pada kelompok salah satu pilihan tersebut. Nah itu, baru bilang, oh iya bagus gitu, jangan baru gini. Nggak sekali bacanya gini. Matanya gimana sih? Nggak kelihatan. Ini papaku lagi mencoba. Coba iklankan buku ini, pura-puranya papa jadi artisnya mau iklanin buku ini, coba. Iya kan? Bilang, hi guys. Hi guys. Saya mau menyanyikan buku ini yang bertuliskan Ria Ricis Ria Ricis ya, betul sekali. Judulnya apa tuh judulnya? Judulnya adalah Saya Pamit. Betul, quotesnya apa quotesnya tuh? Quotes apa? Ini di bawah. Quotesnya adalah karena hal besar datang kepada orang-orang yang bersabar. Mantap, dibeli ya guys. Dibeli ya guys. Di mana pak belinya? Isinya bagus sekali walaupun saya belum baca. Baca dulu. Di mana belinya? Belinya di bisa dibeli di Gramedia ya. Betul. Di Gramedia terdekat. Kalau nggak dekat yang jauh. Kalau dekat-dekat takutnya jadian. Dekat-dekat jauh nggak apa-apa, lebih jauh pahalanya lebih banyak. Iya, masjid kali. Bayang. Karena di jilid satu ini kebanyakan menceritakan tentang rutinitas dan kasus kemarin. Taulah yang heboh. Kita saling menyayangi. Iya. Yang sama adalah realitis nih lagi menyayangi seekor sapi. Paut ya. Nah itu jilid satu kebanyakan tentang kasus kemarin lah pokoknya. Detik-detik kasus kemarin. Kenapa bisa terjadi kasus kemarin. Nah yang jilid dua mayoritas kebanyakan tentang menceritakan tentang aku dan keluarga sesungguhnya. Siap-siap nangis. Kok 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 kok. Berderai air mata di jilid 2. Jilidnya kok 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 kok. Eh rupanya WKWK. Aku cuma tunggu nama aja. Gak mana sih? Oh. Gak boleh nolak rezeki. Oh. Ayo mau apa? Mau keyboard? Boleh. Pokoknya lengkap lah. Ada di buku Saya Pamit bestseller sebelum kehabisan. Karena beberapa Gramet bilang The Ricis ada yang ke Gramet tapi habis dan gak akan nyetak. Yang ini gak akan cetak lagi. Jadi cetak kedua itu yang beda cover lagi, beda cerita. Jadi yang ini cuma sekali cetak doang. Pesan sekarang. Bagus nih gambarnya, bagus-bagus. Iyalah berwarna. Berwarna. Gak bikin mata sakit. Subscribe yang belum subscribe YouTube Acu karena besok ada video aku kasih iPhone 11 untuk Bang Arias. Banyak cepat subscribe. Asik. Gitu. Kalau nggak subscribe kenapa tuh pak? Ya kalau nggak subscribe ya nyala sendiri. Emang bapak tahu subscribe itu apa? Tahu subscribe itu apa? Subscribe itu apa ya? Mengikuti follow ya follow. Wih, siapa ya? Jenis itulah. Kemarin bilangnya itu. Makanan subscribe itu. Dek, papa mau makan subscribe dong. Tim Ricis pada kemana? Bang Arias lagi cuti seminggu pulang kampung. Fazo lagi libur, Derry lagi ada di kantor, Wildan lagi ada di kantor habis olahraga. Nanti malam ada syuting. Enggak sih ngedit. Ricis yang lain kemana? Biasanya rame. Kita lagi quality time karena kan kita kerjanya emang enggak 24 jam, enggak tiap hari. 24 hours. 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 Hanya yes, hanya enggak kebaca hours. Iya, yes, saya enggak tahu itu hours. Asik. Hai. Ngeri. Coba perkenalan pakai bahasa Inggris. Ngomong bahasa Inggris. Oh, no problem. Asik. Udah gitu dong bisanya. No problem doang. Yes, because I cannot speak English very very much. Oh. Just little only. Ngeri. Just little only katanya. Oh. Little-little si Iken ya. Iya, cara gitu-gitu. Halo, papahnya Ricis. Iya, namanya Pak Sulianto. Iya. Terkenal sebatam. Batam iya. Namanya Tiban Satu Sekupang. Iya. Hei, Dos. Lucu, ih. Iya, dong. Sampai orang komen, aku tahu sekarang Ricis lucunya dari siapa? Dari papahnya.
Palma aku nggak lucu. Tahu. Aku garing kayak kerupuk. Kok tahu? Yang lucu tuh adalah ketika udah sayang tiba-tiba dia pergi. Iya. Tiba-tiba. Kenapa? Kenapa tahu bahwa itu lucu dari papahnya? Karena ada istilah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali buahnya jatuh ke bawah ombak, jauh pinggir laut kali. Iya, ke bawah arus. Halo Pak Sulianto, tuh dari Adil Putri. Adil Putri, apa kabar Adil Putri? Dia nanya papa. Oh, nanya aku diriku, baik. Ke Gramedia deh, besok kusaranin ke Gramedia, terakhir di Central Park, abangnya ganteng. Ke Central Park, ke Gramedianya beli. Soalnya tinggal dikit, apalagi yang di PIM sama Gancit tinggal dikit. Sayang banget bagi yang belum kedapetan, karena gak akan nyetak lagi, nanti ada cetakan keduanya soalnya. Cetakan kedua lebih lengkap, dan ada yang dihapus dari sini. Jadi yang udah baca jilid 1 beruntung, karena di jilid 2 ada yang dihapus. Kalian tau lah siapa yang dihapus, siapa kan jadi ketahuan. Apa yang dihapus gitu. Salam kenal om. Siapanya gimana? Salam kenal tuh jawabnya. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sama-sama salamnya kan. Ya. Ini ada pembatasnya juga nih. Ya. Dari mana tuh yang tadi menyampaikan salam kenal tuh? Waalaikumsalam. Lupa siapa namanya. Forget. Cetak lagi dong. Iya. Nunggu cetakan kedua. Nah, ini lagi proses. Sebentar lagi akan aku upload official cover jilid kedua. Lebih emosional, karena pas aku preview pun aku yang wow, gila, masya Allah gitu. Ngerti gak pas ngomong apa? Gila. Papa asli Batam ya? Tidak lah. Papa Semarang, Brebes, Jawa Tengah. Ibuku Wong Kitogalo, Palembang, pempek. Papa telur asin. Iya, tapi saya lahiran Banyumas tuh. Yoi. Banyunya kayak emas. Wih, ngeri, orang kaya. Ya, emang itu ada Kali Serayu. Sungainya kayak emas, airnya kuning. Berarti itu orang kaya semua tinggal di sana. Sungainya aja airnya seperti emas. Oh. Ya memang banyak orang mendulang emas karena mencari. Betul. Mencari apa? Biji-biji emas itu. Betul. Itu. Nanti aku pengen kerja di tambang emas ah. Naruh saham. Langsung ke tambang emas, langsung ke apa? Di apa? Wilayah timur tuh. Oh. Di apa namanya? Penambangan emas itu. Boleh. Jilid 1 cetak lagi gak? Enggak. Ini udah cetakan paling terakhir. Nanti udah cetakan keduanya. Dan gak akan ada lagi yang pertama. Aku Wong Banyumas, Pak E. Piye kabare? Gitu bukan bahasanya. Beda ya? Bahasanya ya yang ngapak. Oh, orang ngapak orang kepenak. Yang ngapak ngapung. Orang ngapak orang kepenak ya, Pak? Iya, kayak gue. Aja kayak gue. Bocah pasti. Bocah pasti. Mana nih bocah ngapak nih? Komen di IG. Papa ngomong bahasa Jawa dong, tuh. Ngapak. Coba perkenalan pakai bahasa Jawa. Itu orang mana? Orang Jawa, sama Banyumas. Hah? Sama Brebes. Oh, Brebes. Ya, coba gimana ngapaknya? Itu orang Brebes. Ya. Benar. Ya, cepat. Nama saya Sulia. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ah. Senengku Sulianto, Papa Ria, Mbak Ria Yunita ini, Kak Ricis. Ricis itu mempunyai dua kakak, yaitu Kak Sidi Kurnia dan satu lagi. Kok jadi bahasa Indonesia toh? Nusi Jimaneng, Mbak Oki, Tia Dewi. Gitu. Sekarang aku saiki posisinya aneh. Jakarta, kebagusan, dan lumayan ya Ricis. Tapi aku masih balik Jakarta, Batam. Puasa Ramadok, kelamaan di Jakarta. Karena di Batam masih ada kegiatan. Yowes. Itu, kaya gue. Nah, coba kaya gue. Bang Muldan mana? Ada tadi? Wes. Yowes, aku tak mangan dulu yo. Abis makan loh. Abis makan aku mau nge-gym. Dah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Gramedia.